Wai Chong pengawas. Kami dari SM Jalan Mas. Tak sabar kami menanti. Waktu rehat tiba lagi. Heboh, kecoh dan meriah. Bila dengan kawan sekolah. Jadi mari bersama kami. Kamu, mana ni mtek? Benda dua jam, kutip sampah. Eh. Kamu, tak cuci kasut. Denda lari keliling padang. Eh. Saya dan Faiz, tidak diberikan shuffle di koridor sekolah. Shuffle? Kita tengah jalan lah. Bagus. Kerana shuffle di koridor sekolah adalah salah di bawah peraturan 633C peringkat 10. Bro, kau kena macam chillax. Kenapa dengan whistle ni? Eh, jangan hina whistle saya. Whistle ni adalah hadiah kerana menangi anugerah pengawas terhebat negara. Pengawas terhebat negara? Tentu abang berdua jealous, kan? Tapi, sejak saya dapat whistle ni, saya sangat stres. Tanggungjawab terlalu berat. Saya tak boleh lalai. Eh, kamu tadi banyak yang simpan janggut di sekolah. Saya ialah pengetua. Oh, maaf pengetua. Tuan pengetua nampak amat muda hari ini. Bro, sebelum urat kepala dia ni putus, kita kena tolong dia. Setuju. Saya dah termasuk dah main-main tau. Bayar lagi pelajar saya kena denda. Bro, kau kena belajar chillax. Tada! Apa semua ni? Ha, ini adalah oasis, tempat untuk kau mencari ketenangan. Okey, sekarang ni selesakan diri kau dan pejamkan mata kau. Bayangkan satu tempat di mana kau rasa sangat bahagia. And the greatest prefect in the world, the award goes to Wai Chong. Oh. Sungguh membahagiakan. Okey, sekarang giliran aku pula. And the greatest shuffler in the world award goes to Faiz. Impian jenis apa tu? Lebih kurang juga impian kau kot. Sekurang-kurangnya. Oh, Said. Kau lah yang paling romantik. Akulah gadis yang paling betah sekali kat sekolah ni. Oh, apa je lah. Ah, macam mana, Wai Chong? Kau rasa kurang tak stres kau? Ya. Saya rasa lega sikit. Wah, terima kasih, Faiz. Membuat tempat berkelahan tanpa kormit. Menyalahi peraturan 12A/5. Kelas tahanan sekarang. Nampaknya perjalanan kita masih jauh. 7. Masalahnya, Wai Chong, kau ni terlampau agresif. Kau kena belajar cara komunikasi yang berkesan. Apa salah dengan cara komunikasi saya? Ah, tengok ni. Luna, lari dalam koridor tidak dibenarkan. Denda ketuk ketampi. Wai Chong, Wai Chong, Wai Chong. Lihat dan belajar. Luna, aku tahu kau biasanya ikut peraturan. Yang kau lari dekat koridor sekolah ni ada apa-apa hal penting ke? Suresh, dia tercekik cekodok dekat kantin. Aku kena jadi PBSM ni. Kecemasan rupanya. Tak apa, Luna. Kau dimaafkan. Betul tak, Wai Chong? Terima kasih, Faiz. Baguslah kau jadi pengawas. Betul kata Luna. Awak pengawas lebih baik daripada saya. Ambil whistle ni. Saya tak layak memakainya. Tapi jaga-jagalah. Kuasa whistle ni suka difahami. Said, kau buat apa kelas tahanan sekarang? Muka macam Faiz. Tapi perangai macam Wai Chong. Hello semua. Apa khabar? Wai Chong, Said didenda dalam kelas tahanan selama 2 jam kerana menyalahi peraturan 75F miliki ular getah tanpa lesen.
Relaxlah, bro. Apa hal ni? Aku dah berubah. Whistle ni dah mengajar aku erti kuasa. Ini bukan Faiz lagi. Kita kena tolong dia. Faiz, apa kata awak bagi baris saya whistle tu? Tidak. Aku punya. My precious. Sekarang! Apa ni? Whistle? Tunggu, tunggu! Tunggu! Tunggu!